bertemu kembali. Perkembangan banjir di Terengganu, hujan lebat masih berterusan di beberapa daerah di negeri itu sejak awal pagi tadi. Jumlah penduduk terjejas banjir juga menunjukkan peningkatan dengan pertambahan pusat pemindahan sementara. Untuk perinciannya bersama rakan setugas di Hulu Terengganu, Azrul Faizal Jusoh. Azrul. Baik, Fatil Hazel. Kini saya berada di daerah Hulu Terengganu. Untuk yang terkini, banjir di Terengganu dan sehingga malam ini masih lagi hujan dan renyai di negeri Terengganu hampir ke seluruh daerah ataupun dibuka PPS. Dan untuk yang terkini kemas kini dikeluarkan oleh Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri sehingga pukul 8 malam tadi telah pun ada sedikit penurunan sebenarnya daripada penduduk yang terjejas daripada 3,579 kepada 3,334 penduduk. Dan ini juga sekaligus menunjukkan juga ada penurunan dari segi PPS di seluruh negeri daripada 73 kepada 71. Namun apapun yang pasti, ini juga satu yang terkini diberitahu oleh pihak pengurusan bencana pada sebelah petang tadi telah pun bertambahnya satu daerah yang dibuka PPS, iaitu daerah Kuala Nerus yang terbaru yang terjejas dengan banjir. Dan untuk secara keseluruhannya, bagi daerah yang paling terjejas iaitu di daerah Kemaman dengan seramai 1,889 penduduk, seterusnya bagi daerah Hulu Terengganu dengan 521, Dungun dengan 106, Besut 417, Setiu 352, Marang dengan 6 penduduk, Kuala Terengganu dengan 26 penduduk dan Kuala Nerus dengan 17 penduduk yang terjejas. Dan yang pastinya dengan berita penurunan ini melibatkan penduduk yang kawasan rumah mereka telah pun ada surut airnya dan ataupun kembali ke rumah. Namun masih lagi diberikan peringatan oleh pihak berkuasa bahawa kenaikan air akan berlaku pada bila-bila masa jika dilihat pada keadaan cuaca semasa yang masih lagi hujan dan renyai sepanjang masa dan dilaporkan akan berterusan sehingga ke awal pagi esok. Itu yang terkini. Dan apapun yang pasti, pihak berkuasa turut memberi nasihat pada para penduduk yang mungkin terpaksa dipindahkan, perlu memberitahu pada pihak penyelamat status kesihatan mereka berkenaan dengan COVID-19. Itu bagi memudahkan pengurusan pihak bencana juga pihak berkuasa untuk memindahkan mereka dengan dengan amalan SOP yang ketat dan juga turut berada di pusat pemindahan. Akan diberikan tempat khas untuk mereka yang terlibat dengan COVID-19. Jadi itu yang terkini dari Terengganu. Saya kira itu saya dapat kongsikan dan nanti lagi untuk informasi banjir di Terengganu melalui RTM. Dan kembali bersama Fatil dan juga Hazel. Silakan.